Saudara-saudara sekalian, baru saja kita selesai rangkaian debat presiden dan wakil presiden. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Komisi Pemilihan Umum dengan semua perangkatnya. Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada TV penyelenggara, TV One, ANTV, Net TV, semua rekan-rekan pers, panitia, TNI Polri yang bertugas mengamankan. Terima kasih. Intinya setelah kita kampanye berapa bulan, setelah kita debat kadang-kadang dengan keras, kadang-kadang dengan semangat, tapi itikadnya adalah baik. Itikadnya adalah mencari pemikiran, gagasan yang terbaik untuk rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia dan masa depan Indonesia. Jadi kalau diperhatikan, kalau ada paslon 1 dan 3 punya gagasan baik, kami terima, kami dukung. Jadi kesimpulan tadi adalah bahwa kami yakin ketiga paslon berjuang untuk rakyat Indonesia. Tadi saya mengatakan, saya menganggap Pak Anies, Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah saudara-saudara kita sendiri, sama-sama anak Indonesia, dan marilah kita memelihara persatuan kerukunan demi rakyat Indonesia, demi masa depan Indonesia. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung dua pertanyaan. Saya kira cukup ya. Sudah, okay. Semua sudah cukup jelas. Oke. Okay? Oke. Okay, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, Pak. Setelah ini kita akan sesi. Oke. Okay. Selamat. Ya Pak. Siap.